Ketika kalian mengidolakan sebuah tim pada game Mobile Legends, pastinya kalian hype banget untuk bisa mengikuti kegiatan, schedule, maupun aktivitas mereka. Nah, pastinya dong semua itu nggak terlepas dari tim-tim yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Seperti RRQ, EVOS, Alter Ego, dan lain sebagainya. For information, ternyata tim kesayangan kalian ini gak cuman bisa dijadikan sebagai recall maupun teleportasi, melainkan kalian bisa juga menggunakan logo tim kesayangan kalian pada saat kalian memasuki game Mobile Legends. Nah, buat kalian yang masih bingung gimana caranya, kalian bisa langsung aja ikutin cara yang satu ini. Ya, tentunya setelah bumper lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, Firdaus Fadli di channel Game Deep. So, di episode kali ini kita bakal memberikan tips mengenai cara mengubah animasi awal pada saat kalian bermain Mobile Legends ya. Tentunya dengan animasi professional team yang ada di Mobile Legends itu sendiri. Untuk tingkat keberhasilannya, udah pasti 100% works nih guys. Tapi bagi yang ngikutin video ini dari awal sampai akhir, jadi kalau misalnya mau berhasil, kalian jangan skip caranya sedikit pun. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oh ya, sebelum masuk ke dalam tipsnya, aku pengen minta kalian dulu. Sekali lagi dulu mandi guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, buat kalian yang punya kesibukan seperti beribadah, membantu orang tua, belajar, dan lain sebagainya, ada baiknya kalian tinggalkan dulu ataupun bisa langsung nge-post aja videonya. Dan kalau udah kalian selesaikan, barulah kalian melanjutkan tipsnya sama-sama nih. Gamers, jadi sekarang kita langsung aja buka Mobile Legends ya. Dan ini adalah animasi awal ya. Muntun, terus langsung ke... Gak ada Mobile Legends-nya. Tahu kenapa? Karena aku nggunain script dimana kalian bisa langsung ya mendapatkan, ya kalau bisa dibilang sih nggak perlu mereduksi ya. Nah, bisa dibilang mereduksi. Jadi aku menggunakan script mereduksi animasi. Dan tentunya nggak bakalan ada lagi animasi Mobile Legends tank-tank nah, seperti itu. Itu nggak ada lagi. Kalau misalnya kalian penasaran gimana caranya, kalian bisa langsung cek aja video yang ada link yang ada di atas. Nah, kemudian dari itu, karena kita ingin menghadirkan animasi recall team pro team ya, tim profesional di Mobile Legends, kalian bisa langsung aja yang pertama kali masuk ke dalam Google Play Store. Nah, ini dia Google Play Store. Terus kalian bisa langsung cari aja Zarchiver. Oke, kalau yang belum download silahkan download, dan kalau udah kita langsung buka aja aplikasinya. Alright, ini kita udah masuk dalam aplikasinya, dan tentunya kalian jangan lupa download link yang ada di kolom deskripsi karena di situ ada banyak animasinya ya. Nah, ini dia ML Pro Team by Game Daim. Nah, kalian bisa langsung ekstrak aja di sini ya, ekstrak here, terus tunggu aja beberapa saat. Kemudian kalian buka lagi folder ML Pro Team ya, ML Pro Team ini. Nah, ini dia. Bisa kita lihat. Langsung masuk aja nih guys, dan kalian bisa langsung pilih tim mana yang ingin kalian inginkan ataupun tim kesukaan kalian ya. Jadi di sini aku milihnya RRQ aja karena keren ya. Keren, animasinya keren loh. Terus kita bisa langsung copy aja. Ya, RRQ before ini kita copy, kemudian kita paste di sini aja nih guys. Kita back terus kita paste di sini. Tekan tombol hijau itu. Nah, kemudian di paling bawah ini kan udah terpaste tuh. Kita langsung rename aja. Nah, kita langsung rename aja menjadi splash ya, splash.mp4. Oke. Nah, kalau udah kita langsung oke aja. Kemudian daripada itu kita langsung tekan lagi dan langsung kita cut aja. Kita cutnya ini ke, kita bisa langsung masuk aja ke Android. Oke, Android data com Mobile Legend, cari aja di bawah itu com.mobilelegend, bawah lagi kita lihat ya, mana dia, bawah lagi ya. Oke, mana dia? Nah, ini dia com Mobile Legend, terus files Dragon 2017, assets
Kemudian kalian masuk ke audio Android. Nah, kalian langsung paste saja di sini dengan menekan tombol hijau seperti yang tadi ya. Kemudian apply to all files ini kalian cetak aja dan langsung di replace. Alright, dah selesai gitu doang. Dan apakah berhasil atau enggak ya? Kita lihat dulu sini atau sudah terpaste atau belum. Oke, kita scroll ke bawah dan ini dia splash.mp4. Alright, setelah itu kita langsung back aja ya. Back lagi. Dan langsung kita masuk aja ke dalam game Mobile Legends yang di Dembers. Mana dia mobilnya? Ah, ini dia. Oke, kita langsung lihat aja animasinya seperti apa. Game Turbo Boosted Successfully Muntun. Dan here we go. Ini dia yang kalian inginkan, bukan? Oke, itu RRQ ya guys. Kalau misalnya yang lainnya beda lagi ya. Tentunya ini di versi terbaru 1.5.52.604.1. Jadi versi yang terbaru nih guys, bukan kaleng-kaleng ya guys ya. Nah, ini kita bisa lihat tentunya ini ada pemberitahuan beberapa skin ya guys ya. Dan oh, ada yang kirim message nih. Gak perlu, penting-penting amat. Nah, buat kalian yang mau main ataupun mabar bareng aku ya, kalian bisa langsung aja lihat di profile ini. Kita buka profilnya dulu dan bisa kalian catat ID-nya. Jadi itu di Dimers, tips mengubah animasi Mobile Legends di awal pertandingan menjadi animasi lainnya tim e-sport pada Mobile Legends. Kira-kira menurut kalian animasi tim mana yang paling keren ya? Kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar. Don't forget to subscribe and hit the bell button. Dan bagi kalian yang merasa cara ini berguna banget dan ya menurut kalian yang ini bisa kalian lakukan, kalian bisa langsung tekan aja tombol like-nya dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu dari mereka ingin juga nih merasakan indahnya animasi di awal permainan Mobile Legends. For information, kami juga memiliki website yang berisi informasi seputar dunia game. Jadi bagi kamu yang ingin terus-menerus update berita-berita terbaru seputar dunia game, kunjungi aja website gamedaim.com. Search di Google dan kata kunci game daim dan kalian akan menemukannya. Ya, karena ada banyak banget tuh informasi baru yang mungkin kami nggak bahas di channel ini. Just reminder, keep stay healthy and don't forget to obey to your parents. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.